Sambutlah ketua gensikan kita. Saya tidak bisa berkata banyak, hanya 3 kata. Harus masuk gensikan. Kesannya keren lah, pokoknya bisa akal gitu. Jadi gensikan 2013 tuh seru, variatif sama kopla. Gensikan menurut gue sih itu tempat yang dimana kita semua bisa berkarya, pokoknya kita bisa seneng-seneng, gak kayak unit lain, kita bisa melakukan banyak banget hal di situ pokoknya. Gensikan seru deh pokoknya. Ya, pesan-pesan Gensikan asik sih, sama banyak kelas yang tetap gitu. Terus apa ya? Ya pokoknya seru. Menurutku Gensikan tuh asik, kakak-kakaknya asik, terus angkatan bawahnya juga asik, pokoknya seru deh masuk Gensikan. Gensikan itu rumah-rumah bagi saya. Kan di Gensikan, kakak-kakaknya rame, udah gak ada us, maaf waktu itu kesalti. Kayak Elmo juga unyu. Naon, pesan tentang Gensikan ya, well, Gensikan itu rumah dan keluarga. Gensikan 2013 itu teman yang gue ketemu aja jarang di Gensikan sih. Jadi ya gimana ya ngomongnya, kurang tahu juga ya. Gensikan itu random dan seru, rame, asik, gila, gokil, terserah lah apa harus gue omong. Kasih tidak sih, mirwok gue apa apa rame. Asik, seru. Yang namanya Gensikan kita bisa berkarya sambil meskipun berkarya gak strict tapi asik. Menurut aku Gensikan itu gak ada yang benar orangnya. Jadi kita yang paling aneh di antara kumpulan manusia aneh. Coba ketika ketemu orang ini, sudah santu saya dan sama yang lain. Ada apa ini? Ada kamera ya, Pak? Gensikan itu emang gak bisa ditaruh di kata-kata. Gensikan itu kelabang. Pesan saya sangat mengikuti pelatihan Gensikan dan berada jadi anggota Gensikan yang langsung. Gensikan itu menarik, seru. Yang paling penting itu bisa men-trigger anggotanya untuk mengeksploit dari skillnya masing-masing. Orang kan memiliki talenta masing-masing. Dan Gensikan menjadi sarana bagi kami untuk menyalurkan bakat-bakat kami. Maju terus Gensikan. Gensikan 2013. 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 Gensikan itu 2013. Gensikan 2013. Gensikan 2013. Solo dululah. Gensikan 2013. Jangan tidak mau masuk Gensikan.